Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada yang baru singgah channel ni, nama aku Anne. So, hari ini kita akan mengupas isu tentang penceraian daif. Sebelum aku mulakan apa-apa, aku nak mengucapkan selamat pengantin baru kepada sesiapa saja yang baru mendirikan rumah tangga. Maklumlah tengah cuti sekolah sekarang ni kan. So tahniah juga untuk Da'i Farhan kerana melangsungkan perkahwinan yang kedua di Mekah baru-baru ini. Ya Allah, berita ni memang sensasi gila lah kan. So pada yang tengok video sebelum ni, husband aku dah kupas kisah perkahwinan Da'i Farhan sehari sebelum berlaku kes penceraian dengan isteri pertama beliau. Okey, pada yang menonton video suami aku, memanglah kan orang lelaki kan cakap kena terima hakikat. Okey, aku boleh terima hakikat. Semua orang boleh terima hakikat, betul tak? Tapi yang menjadi kemarahan netizen sekarang ni, kenapa Da'i menceraikan isteri pertama dia? Ya Allah, itu yang aku geram, aku stres sekarang ni. Yelah, penceraian tu berlaku tiba-tiba kan. Dah lah isteri dia tu tengah sarat mengandung. So memang itu menjadi orang kata apa, punca lah kemarahan orang. Aku sendiri pun marah sebenarnya. Sepatutnya sebagai seorang ustaz yang dikenali, sepatutnya bila dia dah dia mengambil keputusan untuk berpoligami, dia kena menjadi contoh kepada orang lain, betul tak? Ini bila aku baca komen-komen netizen tu, memang orang kata semua mengecam tindakan beliau tu. Padahal aku sendiri pun memang aku pun setujulah dengan kata-kata netizen yang dilemparkan kepada beliau kan. Tapi dia sendiri kata dia memang tak pedulilah orang nak cakap apa, sebab orang kata perkahwinan dia tu memang dah ditentukan di depan Kaabah. Bagi aku, tindakan dia tu sepatutnya dia kena menjadi lebih matang, menjadi contoh kepada orang lain kan. Okey, sebagai seorang perempuan, aku memang terkesanlah dengan tindakan beliau. Yelah, dia nak sekarang ni pula keluar apa orang kata saling berbalah dekat media sosial, dia dengan isteri kedua beliau, masing-masing nak mempertahankan diri kan. Dia ada orang kata cuba membuka aib isteri pertama, tapi dia kena fikir tindakan isteri pertama dia tu, yelah seorang yang wanita yang sedang mengandung, mesti dia stres kan. So orang kata tingkah laku dia akan di luar kawalan kan. Orang tengah sedih, orang tengah marah. Yelah, siapa tak marah kalau tengah mengandung, sarat mengandung, tiba-tiba si suami buat perangai, kahwin lain kan. Sepatutnya bagilah dia masa, pujuklah dia, berbincanglah dengan cara yang baik kan. Cubalah membuat situasi tu aman damai, berbincang, cuba selesaikan, sebab dia ni kan ustaz selebriti. So dia kenalah menjadi contoh tindakan sepatutnya dia buat untuk menyelesaikan masalah dia dengan isteri pertama dia dan isteri kedua dia kan. Tindakan dia dengan isteri kedua dia, seorang doktor tu, bila dia mengeluarkan kenyataan, orang akan jadi lebih marah dekat dia. Orang akan semakin mengecam, semakin membenci kan dengan kata-kata dia dan isteri kedua dia tu. Tambah lah baru-baru ni kan, isteri yang kedua kata macam menceritakan macam mana pertemuan dia dengan ustaz tu dekat Mekah. Aku sendiri pun kalau dengar dia orang punya ulasan tu, dia orang punya cerita tu, ya Allah, aku sendiri pun macam ni ke tindakan korang kan. Macam perempuan tu, hello, kau nak cerita pasal mimpi kau je kan. Kalau macam ni lah orang, macam apa orang kata, semua orang perempuan mimpi macam tu, tiba-tiba nak kahwin, jumpa dalam mimpi. So tiba-tiba nak kahwin dengan orang tu, tak kira lah suami orang ke, bini orang ke. Aku rasa rosak rumah tangga dekat Malaysia ni kan.
kalau kau fikir pasal mimpi kau je. Betul tak? Yelah, kau ustaz kot, orang kenal kau. So tak sepatutnya lah benda-benda macam ni sampai apa kes kau ni sampai berlarutan di media sosial. Aku rasa tak patut. Itu je lah aku nak cakap. Kan? Mungkin orang yang cakap, yelah, orang tengah hot kan bercinta sekarang ni. 4 tahun kau kenal isteri kau, macam tu je kau cakap. Kan? Mudah gila kau cakap macam tu. Orang yang baru kau kenal ni, kau dah macam sanjung-sanjung. Padahal perjalanan kau dengan dia masih panjang lagi. Kau pun tak tahu macam mana lepas ni kan, hubungan kau dengan isteri kedua kau. Okay. So pada yang tengok channel ni, baru je tengok channel ni, apa yang aku cakap ni, apa yang aku ingat aku cakap, aku bukan nak sekolahkan diorang. So kalau korang ada komen ke apa-apa ke korang nak tambah, korang boleh tulis kat bawah ni. So jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan jangan lupa like. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.